anggapan masyarakat, bahkan anggapan petani, itu kita bisanya ngaji saja. Jadi mereka tidak yakin bahwa kita itu punya keilmuan tentang itu. Malam ini, suasana desa Toyomarto berbeda dengan hari biasa. Desa di Kecamatan Singosari, Jawa Timur ini menerima tamu-tamu yang datang untuk tak sekedar berkumpul, bertukar pikiran, dan saling menerima manfaat kebaikan dari sesama yang datang. Komunitas ini bertemu untuk membahas beragam masalah yang ada di sekitar mereka. Tak hanya tentang agama, budaya, dan pertanian pun kerap menjadi topik bahasan dalam majelis ngopi sak ngajini ini. Kopi acap kali menjadi materi yang diperbincangkan di forum ini. Gelas-gelas kopi mengalir di antara perbincangan serius dan santai yang berlangsung hingga tengah malam nanti. Ada satu kitab khusus yang membahas tentang tata cara sekelumit tentang hukum dan lain-lainnya yang berkaitan dengan minum kopi dan rokok. Manfaat positif pun kerap terpetik dari antara mereka yang datang. Kalau di dalam ini kalau cerita mawon buatan protesnya, karena di sini tidak ada pengajian di Wonosantri yang bertajuk ngopi sak ngajin ini tema per tema. Jadi kita tema berganti dan itu menyesuaikan nanti bintang tamu kita sesuai tema itu. Kebetulan nanti ngaji kita ini ngaji budaya, jadi ngopi ngaji budaya. Yang saya khawatirkan bukan saya disuruh ngaji, bukan, tapi Gus terus bikin kopi, ini mengkhawatirkan. Kalau dari dalam pesantren sendiri atau dalam lingkup pesantri sendiri, manfaatnya atau hikmahnya adalah karena Wonosantri ini menggeluti dunia yang seakan-akan ya di luar kegiatan pesantren, maka banyak orang-orang dari luar pesantren itu yang mengenal kita lewat lewat kopinya. Mereka datang ke tempat kita itu karena kopi, bukan karena santrinya. Jadi mereka mengenal dunia kesantrian itu lewat interaksi kita berjudul kopi. Itu mugemi fatwa dari Vatikan yang mengatakan bahwa Paus itu berfatwa bahwa kopi itu haram buat orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena itu adalah budaya orang Turki yang notabene muslim. Dari obrolan-obrolan yang disambi dengan ngopi santai itu akhirnya muncul ide untuk membuat satu gerakan yang terprogram. Jadi Wonosantri itu di awal-awal ngobrol kita sudah kita sepakati untuk menjadi satu perkumpulan yang legal dan itu menjadi wadah untuk menyalurkan keilmuan-keilmuan yang belum tersalurkan, terutama yang di bidang tadi ya, bidang seputar pertanian dan perkebunan dan yang berhubungan dengan alam. Thank you.
adalah Fathul Ulum atau yang akrab disapa Gus Ulum, penggagas komunitas Wonosantri yang sejak 2013 fokus pada pengembangan komoditas kopi di wilayah lereng Gunung Arjuna ini. Tak hanya itu, konservasi lingkungan hutan dan pemberdayaan petani lokal juga menjadi dasar terbentuknya komunitas mandiri yang bernaung di kawasan Desa Toyomarto, Singosari, Malang. Hingga pada tahun 2020, Wonosantri resmi berbadan hukum sebagai perkumpulan Wonosantri Abadi. Di ketinggian 1000 hingga 1400 meter di atas permukaan laut, lereng Arjuna, hamparan tanaman kopi tumbuh subur di antara tegakan pinus, menumbuhkan harapan baru bagi para penggarapnya. Di luas lahan 6 hektar, Gus Ulum bersama puluhan petani yang tergabung merawat pohon kopi dari varietas tipika, varietas yang tergolong langka dan salah satu varietas kopi terbaik di dunia. Selain Arabica, Robusta, dan Excelsa yang juga dikembangkan. Hari-hari ini adalah bulan puncak masa panen. Hari yang ditunggu oleh para pemetik dari sepanjang tahun berjalan. Para ibu pemetik kopi yang juga warga desa sekitar ini dalam sehari mampu mengumpulkan setidaknya 250 kg kopi untuk diolah di Wonosantri, menghasilkan kopi premium, kopi yang diperkenalkan dengan nama kopi lemar, Lembah Arjuna. Bukan tanpa kesulitan. Bagi Gus Ulum, sosok santri yang terjun ke industri perkebunan, awal kehadirannya kurang diperkenankan oleh para penggarap kebun yang terlebih dulu ada. Kini, komunitas santri yang dipimpinnya mampu bergerak, menjalankan perkebunan kopi dari hulu hingga ke hilir. Wonosantri berdiri mengembangkan industri agroforestry. Wonosantri hadir di pertanian ini, kendala pertama adalah diragukan. Kita santri, kemana-mana pakai atribut, kebanyakan ya pakai sarung ya. Anggapan masyarakat, bahkan anggapan petani, itu kita bisanya ngaji saja. Itu. Jadi mereka tidak yakin bahwa kita itu punya keilmuan tentang itu. Jadi memahamkan mereka untuk bahwa santri itu punya potensi, bahkan punya sudah siap keilmuannya tentang pertanian itu, kita buka pelan-pelan ke mereka. Dari hulu dan sampai ke hilir, kita sudah mulai meskipun ada tahapan-tahapan yang baru tahap persiapan atau baru tahap uji coba. Seperti pembibitan itu sudah beberapa tahun ini kita sudah punya satu divisi khusus yang menangani tentang pembibitan, menyediakan bibit terstandar dengan pengetahuan dasar pengetahuan keilmuan tentang varietas dan lain sebagainya. Itu sudah kita lakukan dan kita sudah punya tim, bahkan ada beberapa orang yang... ini dikelola oleh Pak Hari. Kebetulan Pak Hari ini adalah komandan kebun yang saya ceritakan. Beliau ini petani tulen dan petani senior yang alhamdulillah sudah beberapa tahun ini mengelola serius kopi dan sudah banyak keilmuan yang beliau serap untuk diaplikasikan ke kebun yang ada. Kebun tipika ini sudah menghasilkan biji kopi terbaik dan beberapa kali dapat scoring bagus, penilaian kopi speciality
itu salah satunya adalah dari kebun tipika yang sekarang ada. Wonosantri dirasa mampu menghembuskan angin perubahan yang cukup berarti bagi kalangan petani. Tak hanya budaya bercocok tanam, pola bisnis pun tertata dengan baik. Hingga komoditas kopi yang dihasilkan tetap menjadi kopi premium di pasarnya. Jadi dengan bergabungnya ke Wonosantri banyak masukan, banyak perkembangan baru yang bisa kita terima dari kebiasaan lama menuju kebiasaan baru dan juga pola-pola tanam yang dikembangkan pada saat ini termasuk juga proses penjualan ke depan itu lebih baik dari masa yang lalu. Wonosantri mengajak petani untuk juga turut peduli terhadap keberlangsungan ekosistem hutan. Tegakan pohon pinus dan kerapatan tanaman sela terjaga dengan baik. Hingga kemungkinan rusaknya alam Arjuna dan ancaman bahaya longsor dapat diminimalisir untuk terjadi lagi. Warga desa Toyomarto pun merasakan manfaat dari eksistensi Wonosantri. Jadi gerakan kita tidak hanya sekedar kita kapitalis jualan kopi ya, kita tetap menjaga bagaimana sumber air tetap ada, cadangan oksigen tetap ada, sehingga kita ketika nanam kopi, karena nanam kopi itu harus dengan naungan. Jadi ketika kita harus nanam kopi sudah ada pohon pinus, kita harus di bawahnya pohon pinus. Ketika kita nanam kopi di kawasan yang agak luas, masih jarang-jarang, kita harus nanam naungannya dulu. Jadi ketika itu naungan ada, pohon besar ada, kopi ada, kemungkinan air ketika hujan tidak akan banyak tiba-tiba jatuh ke bawah. Kita bisa menjadi resapan air, kemudian oksigen semakin banyak. Jadi untuk konservasi lingkungan, kopi itu sangat efektif. Untuk dengan desa, kita mulai awal sejak pembentukan kelompok tani ini, kita sudah kerjasama dengan desa, terutama Bapak Kades. Bapak Kades itu sebagai pengawas dan pelindung kita. Jadi kemudian ketika kita ada acara, kita suplai kopi, kemudian pemberdayaan. Anggota kelompok tani kita itu 70% anggota orang Toyomarto sendiri. Jadi untuk lahan, kemudian petani semuanya itu adalah warga desa sendiri. Gitu sekali. Sabtu, manusia yang menikah langsung mawon mantap. Kan lurus, Pak Bu. Aduh, elek ngenten. Yang pertama nilai manfaat yang luar biasa setelah adanya perkumpulan Wonosantri ini. Mungkin yang sebelumnya kegiatan yang dilakukan hanya kegiatan panen kemudian dijual. Hari ini dia akan melaksanakan satu kegiatan mulai dari hilir sampai hulu sehingga ada satu nilai manfaat untuk yang pertama untuk sebuah perkumpulan kemudian kelembagaan dan masyarakat lingkungan sekitar Wonosantri dan teman-teman dari komunitas-komunitas lain. Sejarah panjang komunitas santri di wilayah Singosari inilah yang kemudian mengawali berdirinya Wonosantri. Wonosantri membuktikan kalau santri tak hanya mahir mengaji, tapi santri di Wonosantri juga menguasai ilmu kopi. Di sini, di sudut petak rumah Gus Ulum, sebuah roastery berdiri. Selain sebagai rumah produksi pasca panen kopi, roastery ini didirikan juga untuk terus mengedukasi petani tentang kopi. Wonosantri berdasar pengalaman memilih mengolah kopi hasil kebun dengan metode semi-wash atau giling basah.
sebuah metode pengolahan yang dipercaya Wonosantri sebagai metode yang menguatkan karakter kopi yang diinginkan. Pada setiap tahapannya, Gus Ulum mempercayakan kepada santri-santri yang dibinanya. Harapannya tak hanya sekedar menambah pengetahuan atau pengalaman di bidang kopi, namun juga untuk membekali para santri jiwa wirausaha agar kelak dapat menjadi pribadi mandiri. Juga menjadi agen perubahan bagi mereka yang berminat untuk berkecimpung dalam industri kopi melalui Edukopi. Edukopi merupakan bentuk konkret dari semangat teman-teman Wonosantri untuk menyebarkan keilmuan. Jadi karena yang kita tangani di depan meja kita ini adalah perkebunan kopi, maka Edukopi itu sementara ini isi dari kurikulumnya adalah parsial-parsial atau bagian-bagian dari hulu ke hilir yang kita lakukan. Jadi semua kegiatan yang ada di situ dikupas secara keilmuannya oleh teman-teman yang berkewajiban untuk mengelola Edukopi ini. Nah, dari situlah nanti kita bisa menyebarkan keilmuan itu kepada petani lain, kepada anggota kita sendiri, atau bahkan kepada simpatisan-simpatisan, termasuk siapa, pembeli atau customer dari produk kopi yang sudah ada. Angan-angannya kita akan bisa memberikan manfaat lebih luas dan lebih banyak lagi kepada masyarakat sekitar maupun masyarakat yang jauh dari tempat kita. Itu harapannya, sesuai dengan harapan kita. Untuk mewujudkan itu, kita ingin satu tempat khusus yang memang mewadahi kegiatan Wonosantri ini. Dan tempat itu bisa mengakomodir semua jenis kegiatan, terutama yang berbau edukasi, yang kita namakan Edukopi itu. Jadi siapapun bisa mengakses keilmuan yang ada di Wonosantri dan akan membawa keilmuan itu menyebar ke tempat-tempat lain. Edukopi, salah satu program yang dijalankan Wonosantri berdampak bagi industri kopi di lereng Arjuna. Kini seiring dengan berjalannya waktu, petani-petani kopi tak hanya paham proses bercocok tanam, namun juga memahami cara meningkatkan dan menjaga kualitas kopi, hingga pola-pola distribusi kopi yang ideal. Upaya ini nyata meningkatkan kesejahteraan warga desa. Kita sekarang ada namanya Edukopi. Edukopi itu kita belajar tentang kopi mulai hulu sampai hilir. Jadi kita nggak hanya petani yang sudah lama kita ajari untuk bagaimana proses kopi biar harganya mahal, biar enak. Tapi biasanya ada anak-anak muda atau mungkin mahasiswa atau mungkin orang dari luar yang pengen belajar tentang kopi. Jadi ketika kita punya khas kopi yang enak dan itu khas asli lereng Arjuna, khususnya di Desa Toemarto, ini akan menjadi branding untuk desa kedepannya. Jadi potensi itu bisa dimanfaatkan dari desa dan untuk warga desa. Adalah Pentungan Sari, taman wisata desa sekaligus etalase Desa Toemarto. Lokasi ini menjadi salah satu tempat yang disediakan bagi para penikmat kopi Lemar, kopi dari kebun Wonosantri. Dalam perjalanan panjang secangkir kopi, terampil tangan-tangan petani adalah bagian dominan dari penyumbang rasa.
Selebihnya diperkaya dari proses pengolahan dan barista sebagai penyajinya. Karenanya perlakuan sesuai standar operasional prosedur kopi yang ideal adalah sebuah patokan konsistensi rasa yang dihasilkan oleh kopi lemar. Hingga kopi lemar berhasil mengoleksi sejumlah penghargaan dari beragam kompetisi kopi. Jadi kalau kopi lemari ini sudah standar SCAI atau Specialty Coffee Association Indonesia. Jadi kita sudah memiliki SOP yang sangat setara dengan kopi-kopi yang akan dilombakan di ajang SCAI. Jadi kita kopinya itu grade-nya udah tinggi banget. Kalau kopi Arabica lemari ini masuk grade-nya itu grade Specialty. Yaitu kopi yang dengan grade tertinggi dengan harga pasaran sekitar 125 sampai 150-an per kilogram untuk green bean. Untuk roast bean sekitar 250.000 per kilo sampai 325.000 per kilo. Gotong royong dan tekad kuat untuk maju bersama adalah kunci keberhasilan dari tujuan komunitas Wonosantri. Soliditas dalam organisasi tanpa meninggalkan ciri pribadi seorang santri. Modal dasar untuk tegak berdiri sebagai sebuah komunitas mandiri. Wonosantri. Ikhtiar adalah doa lahiriah, sedangkan doa adalah ikhtiar batiniah. Bahwa untuk memanjatkan doa, kita tidak perlu meninggalkan usaha lahir atau usaha fisik. Begitu juga ketika kita melakukan usaha yang berbentuk fisik, berbentuk kegiatan fisik, di situ juga kita bisa sekaligus melakukan doa. Itu yang kita sebarkan ke masyarakat secara umum, juga ke teman-teman santri maupun alumni pesantren, bahwa untuk menjadi sesuatu yang seakan-seakan itu di luar kawasan kebiasaan pesantren, santri, maka kita tidak perlu berubah menjadi orang lain. Kita tetap jadi santri meskipun kita jadi petani. Kita tetap berjiwa santri meskipun kita melakukan jual beli.